What's up kuy, welcome to my YouTube channel Mimpi Official. Pada video kali ini Mimpi Official bakalan mereview penghasilan terbaru dari channel YouTube Dian Bara pada bulan ini. Kira-kira berapakah penghasilan terbarunya, apakah naik atau turun? Yang penasaran mari sama-sama kita lihat. Tetapi sebelum lanjut, kita di sini akan lihat beberapa video-video terbaru yang diupload di channel YouTube-nya. Salah satunya ini guys ya, sekitar 3 jam yang lalu channel YouTube-nya mengupload video yang menonton sebanyak 23.000 penonton. Dan di sini buat teman-teman semua yang penasaran dengan isi videonya, bisa langsung cek channel YouTube dari Dian Bara ini. Dan pastinya jangan lupa juga dukung channel YouTube-nya menuju 1 juta subscriber sampai dengan seterusnya. Dan di sini langsung saja kita akan lihat penghasilan terbaru dari channel YouTube Dian Bara menurut situs dari Social Blade. Ternyata menurut situs dari Social Blade ini, channel YouTube dari Dian Bara pada bulan ini telah mengupload video sebanyak 455 video guys. Dan pendapatan dari subscribernya sudah sebanyak 366.000 subscriber menuju 400.000 subscriber. Dan channel YouTube-nya juga telah mendapatkan sekitar 77.486.720 views atau penonton di keseluruhan videonya guys ya. Dan ternyata pada bulan ini yang paling terbaru, channel YouTube dari Dian Bara mendapatkan nilai yang cukup bagus dari total grade-nya guys, yaitu adalah nilai B+. Dan dari tingkat social brand ranking, channel YouTube-nya berada di posisi 20.236. Dengan pencapaian jumlah subscriber pada hari ini mencapai 366.000 subscriber, channel YouTube-nya berada di posisi 82.481 di tingkat subscriber rankingnya. Dan yang selanjutnya, ternyata di tingkat video views ranking, channel YouTube dari Dian Bara ini mendapatkan peringkat di 87.919 guys, dengan pencapaian jumlah penonton sebanyak 77 juta lebih. Dan di Indonesia, channel YouTube-nya berada di posisi 3.130 guys ya, dengan pencapaian jumlah subscriber mencapai 366.000 subscriber. Dan di sini langsung saja kita akan lihat penghasilan terbaru dari channel YouTube-nya, apakah naik atau turun. Di sini sama-sama kita akan lihat. Ternyata pada bulan ini channel YouTube-nya diperkirakan mampu mendapatkan sekitar 3.000 US dollar sampai dengan 48.100 US dollar setiap bulannya. Dan setiap tahunnya diperkirakan mencapai 36.100 US dollar sampai dengan 577.600 US dollar setiap tahunnya. Dan ternyata pada bulan ini channel YouTube-nya sepertinya mengalami peningkatan jumlah pendapatan atau gajinya guys ya, terlihat dari pendapatan dari penontonnya. Ternyata pada bulan ini channel YouTube-nya mampu mendapatkan sekitar 12.034.000 penonton guys, dan di sini mengalami peningkatan sebanyak 71,8%. Dan pendapatan dari subscribernya ternyata juga mengalami peningkatan. Pada bulan ini saja channel YouTube-nya mendapatkan sekitar 47.000 subscriber dan peningkatannya sebanyak 80,8%. Dan di sini sama-sama kita akan rupiahkan penghasilan terbaru dari channel YouTube Dian Bara ini. Yang penasaran mari sama-sama langsung kita rupiahkan guys ya. Pada saat ini 1 dolar sama dengan 14.528,25 rupiah guys ya. Ternyata pada bulan ini channel YouTube dari Dian Bara mampu mendapatkan sekitar 3.000 US dollar sampai dengan 48.100 US dollar setiap bulannya. Dan di sini kita akan ambil pendapatan terkecilnya guys ya, sekitar 3.000 US dollar. Ternyata setiap bulan pendapatan terbaru dari channel YouTube Dian Bara yang terkecil diperkirakan mampu mendapatkan menurut situs dari Social Blade sekitar 43.584.750 rupiah yang channel YouTube-nya dapatkan setiap bulannya. Nah, di sini seperti biasa Mimpi Official pastinya selalu mengingatkan ke teman-teman semua
Ini hanya berupa perkirakan pendapatan saja guys, menurut situs dari Social Blade, dan hanya Dian Bara sendiri yang tahu berapa penghasilan yang real yang dia dapatkan setiap bulan maupun setiap tahun dari channel YouTube-nya. Karena situs dari Social Blade ini hanya sebatas memperkirakan saja guys ya. Dan kita akan lihat juga pendapatan per tahunnya, yaitu sekitar 36.100 US dollar sampai dengan 577.600 US dollar. Di sini kita akan ambil pendapatan terkecilnya mencapai 36.100 US dollar. Ternyata setiap tahun pendapatan terkecil yang paling terbaru dari channel YouTube Dian Bara menurut situs dari Social Blade ini diperkirakan mampu mendapatkan sekitar 524.469.825 rupiah yang channel YouTube-nya dapatkan setiap tahunnya. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang selalu mendukung dan selalu mensubscribe channel YouTube Mimpi Official. Buat teman-teman semua, jangan lupa nonton video-video yang diupload di channel YouTube Mimpi Official, karena Mimpi Official setiap hari bakalan mengupload video-video tentang penghasilan-penghasilan YouTuber-YouTuber yang ada di seluruh dunia menurut situs dari Social Blade. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa dukung dan subscribe juga channel YouTube dari Dian Bara menuju 1 juta subscriber sampai dengan seterusnya. Dan satu lagi, jangan lupa juga nonton video-video yang diupload di channel YouTube-nya ini. Kalau ada salah kata di dalam video ini, Mimpi Official minta maaf ke teman-teman semua. Sampai jumpa dan terima kasih banyak semuanya.